lagi ada di Semarang nih. Aku bakalan di Semarang sehari aja, besok bakalan ke Jogja, terus bakalan balik ke Jakarta lagi hari Selasa tanggal 2. So hari ini sekarang aku barusan sampai, tadi naik kereta, pengen cobain karena kalau naik pesawat aku regen putingnya pengal. Jadi ya udah deh, kita naik kereta, tadi 6 jam perjalanan ke sini dari Jakarta. Dan sekarang kita mau makan di Ikan Bakar Cianjur karena masih buka tinggal 1 doang. Dan katanya saudaraku ini enak banget, jadi kita mau cobain guys. Jadi ini suasananya kayak Jawa-Jawa gitu guys. Ini jual kayak ada ikan nila dan ikan gurame. Tepatnya sih di Kota Tua di Semarang. Jadi kemarin kita melilingi Kota Tua gitu karena yang masih buka, karena aku selesai dari kereta jam 9, yang buka cuma di daerah Kota Tua. Jadi kita jalan-jalan di Kota Tua deh guys, dan kita makan di sini. Ini makanannya nih guys, jadi ada karedok, terus habis itu aku pesen lele, terus ikan bakar. Nah dari situ kita keluar, terus habis itu ada tukang putu nih guys. Putunya enak banget, jadi kalau misalnya kalian jalan-jalan ke Semarang ke daerah Kota Tua, ada yang jualan putu nih guys di daerah situ, enak banget putunya, kalian harus coba ya. Seporsi itu sekitar 5.000 kalau nggak salah. Cafe latte memang punya kamu aja. Nah, di sini juga jual kayak kopi-kopi tubruknya gitu, guys, yang ada di filmnya Filosofi Kopi. Jadi kalian bisa cobain dan bawa pulang ke rumah. Terus mereka juga jual merchandise-nya. Jadi kayak lucu-lucu gitu. Gambarnya kayak ada tulisan-tulisan lucu, terus ada juga yang Ben and Jody gitu deh, guys. Jadi kalau kalian ngefans sama Filosofi Kopi, kalian boleh ke sini dan belanja, guys. Jadi guys, itu aja kegiatan aku hari ini, hari pertama di Semarang. Jadi cuma sebentar doang, karena aku nyampenya juga udah jam 9 guys. So, see you tomorrow! Nah, hari kedua kita makan pagi di Eastman guys, dalam perjalanan kita ke Jogja. Si Regen seperti biasa makan kayak blenderan gitu, jus berries. Thank you.
kalian kesini kalian harus pesan Nutella donatnya guys, super enak deh, endes banget pokoknya. So that's all ya guys, kegiatan di Semarang. See you next time, bye bye.